termasuk slip akuan penerimaan dan apa-apa bukti yang boleh kita gunakan untuk memfailkan saman di mahkamah untuk kita menuntut ganti rugi. Dan saya percaya mungkin nilai ganti rugi itu mencecap ratusan juta ringgit. Saya akan menimbangkan untuk buat bila saya anggap Felda tidak serius untuk membetulkan apa yang tak betul dalam operasi mereka. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Kesimpulannya yang saya nak sebut pada malam ini, kita nak suatu perubahan. Dan ada benda yang boleh berubah atas sebab teknikal di peringkat pelaksana. Yang mungkin ada benda-benda yang tak boleh selesai. Tapi tuan-tuan jangan lupa, Felda dan Undi Pos ini merupakan dua talian hayat bagi UMNO BN. Dia nak bertahan, inilah tempat terakhir dia. Felda dan Undi Pos. Felda ada 40 kawasan.